Baik, jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bandwidth management. Untuk pembahasan teknis ini, kita akan coba ngebahas tentang bagaimana konfigurasi bandwidth management di SQL Queue seperti itu. Nah, di Mikrotik untuk teknik bandwidth management ini, kita bisa menggunakan dua pendekatan teknik. Jadi yang pertama adalah menggunakan SQL Queue dan yang kedua Queue Tree. Nah, yang akan kita bahas di dalam Mikrotik sebagai bandwidth management ini adalah pertama pengenalan bandwidth, kemudian konsep bandwidth management simple queue. Nanti dibagi lagi untuk simple queue, nanti dibagi lagi ada yang statis maupun dinamis. Nanti saya jelaskan apa yang statis dan dinamis. Terus ada juga pembagian bandwidth management by interface. Jadi kalau by interface, jadi kita atur misalnya interface ether 2-nya langsung kita kasih bandwidth 10 mega. Jadi berapapun klien yang ada di interface ether 2 itu akan ke limit maksimal 10 mega. Kemudian pembagian bandwidth manajemen dengan dua segmen IP yang berbeda. Nanti kita akan bahas juga penggunaan queue tree dengan metode PCQ akan kita bahas juga. Dan yang untuk poin 7 sama 8 ini nantinya teknik bandwidth manajemen lanjutan ini. Ini lebih hebat lagi teknik bandwidth manajemennya. Nah, ini untuk lanjutan nanti kita bahasnya. Sementara dari poin 1 sampai poin 6 dulu nanti yang akan kita bahas. Baik, kita masuk ke konsep dasar dari bandwidth manajemen. Jadi asumsinya gini, jadi dari internet misalnya kita punya langganan bandwidth misalnya 20 mega lah ini. Jadi ini dari gambar ini misalnya tadi internet ada ilustrasi bandwidth internet kita dapat 20 mega. Kemudian jumlah PC sama dengan ada 20 PC. Pertanyaannya berapa jumlah bandwidth yang diterima per klien? Nah, jadi untuk jawabannya kita mengacu ke rumus bandwidth, itu adalah rumusnya sama dengan total bandwidth dibagi jumlah klien. Jadi hasilnya adalah sama dengan 20 mega dibagi 20, 1 mega. Jadi hasilnya adalah 1 mega. 1 mega per klien. Nah, jadi 1 mega per klien itu nilai apanya di sini? Jadi ini adalah nilai, bisa dikatakan nilai terkecilnya. Nilai terkecil. Atau disebutnya nilai terkecil. Sedangkan nilai terbesarnya adalah berapa klien ini maksimalnya. Jadi maksimalnya ya tetap 20 M. Ini adalah nilai MIR atau maksimal bandwidth. Jadi kalau misalnya anggaplah kita di warnet ada 20 komputer yang nyala isinya, bandwidthnya 20, berarti nanti totalnya semuanya kebagian jadi 1 mega. Tapi kalau misalnya di warnet yang nyala cuma 2 komputer yang sisanya mati semua, rumusnya jadi dinamis, 20 dibagi 2 jadi 10-10 seperti itu. Kemudian yang nyala nanti jadi 5, tinggal dibagi aja 20 dibagi 5, jadi nanti jatuhnya jadi 5 mega atau 4 mega ya, 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, jadi itu ada nilai terkecil sama nilai maksimal seperti itu di rumus bandwidth. Nah, jadi ini konsepnya seperti itu. Jadi ini tujuan dari pengaturan bandwidth management adalah mencegah terjadinya monopoli. Jadi tidak ada penggunaan bandwidth yang
ya diakuisisi oleh seseorang. Nah, jadi ini tujuan bandwidth itu mencegah monopoli. Nah, manfaat manajemen bandwidth dari 4 poin ini tujuan utamanya sebenarnya untuk tadi membantu admin dalam mengontrol bandwidth. Jadi kalau dengan mikrotik lebih mudah memantaunya seperti itu. Nah, metode yang digunakan bisa menggunakan tadi simple queue. Dan simple queue juga dibagi nanti settingnya bisa berdasarkan IP per client, bisa berdasarkan segmen network, sama bisa berdasarkan interface. Yang dimaksud dengan setting berdasarkan client, misalnya contoh gini. Jadi kita punya IP 192.168 27. Nah, ini akan kita monitoring. Jadi nanti tinggal ini aja ditulis di fasilitas bandwidth management, IP ini targetnya. Nanti kasih nilai CIR-nya misalnya 1 mega, maksimalnya misalnya 20. Bisa penulisannya seperti ini. Ini yang kalau menggunakan teknik yang ini, yang berdasarkan per client. Jadi langsung ditembak IP-nya berapa. Tapi kalau berdasarkan yang ini, yang per segmen network, nanti kita penulisannya seperti ini. 192.168.20.0/24. Nah, ini kita tentukan nilai CIR-nya berapa. Nah, 1M juga maksimalnya 20M. Bisa penulisannya seperti ini. Jadi kalau ini per client, per host, kalau ini per IP. Jadi ada di menu ini, nanti di menu queue ya. Di prakteknya nanti kita belajar di menu queue. Nah, nanti ini kan kita pilih simple queue. Kita tambahkan, nah, di menu ini, di menu target ini. Target address-nya mau ke mana di limitnya. Nantinya apakah mau ke segmen network atau ke itu 10.0/24. Berarti kalau seperti ini satu jaringan, jadi satu jaringan yang dilimit. Berarti tinggal menentukan nilai maksimalnya berapa untuk upload download, sama nilai minimalnya di sini ada limit app, ini disebutnya nilai minimal. Nanti pas praktek kita coba. Nah, kalau berdasarkan interface tadi udah dijelaskan, jadi satu interface langsung di limit. Ya. Kemudian metode yang kedua, metode Qtree, sama bisa jalur. Nanti kan kita coba juga implementasi. Nah, kalau ini ya tadi penjelasan kedua Q tadi udah dijelaskan antara Q simple sama Qtree. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian dua simple Q. Nah, tadi udah dijelaskan ini yang dimaksud dengan static IP itu, jadi kita remote atau kita batasi berdasarkan IP address. Kalau berdasarkan network seperti ini, kalau berdasarkan beberapa IP, jadi kita tentukan berapa IP-IP yang kita akan limit. Ini bisa seperti ini. Jadi di sini kan di menu queue itu ada, kalau kita pilih di sini ada tanda panah ya, jadi ada tanda panah di sini. Ini bisa kita tentukan berdasarkan beberapa targetnya, itu beberapa IP yang akan kita limit gitu. Nah, bisa jadi satu role bisa berapa IP. Nah, jadi ini tampilan umum konfigurasinya, misalnya ini per client tampilannya seperti ini. Jadi ini target addressnya 10.2, saya kasih misalnya maksimal limitnya 128K, kemudian untuk download 256K. Jadi kecepatan uploadnya 128, kecepatan downloadnya 256. Nah, kalau udah dibatasi maksimal seperti ini, jadi meskipun bandwidthnya anggap 20 mega, itu pasti dia kecepatannya akan segini. Ini yang disebut dengan tadi simple queue yang statis. Jadi dalam keadaan jaringan kosong pun, karena udah dibatasi seperti ini, ya udah dapatnya segini. Ini nanti untuk langkah konfigurasinya kita bikin parent dulu, bikin total bandwidth,
berapa total bandwidthnya, dan nanti bikin childnya gitu kan per IP. Nah, hasilnya seperti inilah kurang lebih. Jadi nanti ada tombol merah sama tombol biru. Kalau merah itu artinya bandwidthnya sudah melampaui ini, melampaui batas. Kalau biru itu masih normal. Terus ada kuning, nanti ada kuning. Kalau kuning udah tengah-tengah biasa pemakaian bandwidth. Nah, seperti ini contoh implementasi saya waktu manajemen bandwidth. Jadi ada beberapa user, ini hampir 20 user saya di setting per klien gitu. Nah, jadi selanjutnya kita akan melakukan praktek teknik bandwidth management yang akan kita bahas di video tutorial selanjutnya. Jadi untuk sementara, untuk konsep bandwidth saya cukupkan demikian. Nanti akan kita bahas langsung praktek bagaimana tekniknya membangun atau manajemen bandwidth berdasarkan tiga kategori tadi ini, signal network sama network, terus satu itu by interface dan signal view. Baik, terima kasih. Skenario-nya yang pertama tadi, asumsi total bandwidth ini 5 mega ya. 5 mega. Jadi asumsinya adalah 5 mega gitu. Nah, kemudian nanti total klien misalnya ada, berarti nilai minimal bandwidth yang didapat tiap klien itu 5 mega dibagi 2. Jadi ketemunya sama dengan 5 dibagi 5 gitu ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1 mega. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita lakukan bandwidth management, nilai terkecilnya akan dapat 1 mega. Tapi kalau untuk nilai maksimalnya, nilai maksimal, nah itu bandwidth ke 5 mega. Seperti itu. Nah, bagaimana teknisnya untuk mengatur bandwidth seperti ini? Tahapan-tahapannya seperti apa? Nah, kita langsung saja buka winbox-nya. Jadi langkahnya masuk ke ini, dan seperti biasa kita connect ke router. Seperti biasa kita connect ke router ini. Nah, tampilannya seperti ini. Cek dulu apakah router udah ping ke internet. Nah, ini udah terkoneksi ya routernya. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba lakukan bandwidth management dengan teknik simple queue. Jadi langkahnya yang pertama masuk ke menu queue di sini. Jadi langkah pertama masuk ke menu queue. Nah, di sini akan tampil tampilan dari menu queue ini. Jadi tampilannya udah ini, udah tampil seperti ini kan. Langkah pertama kita tambahkan di sini plus. Nah, di sini kemudian masuk ke menu general. Nah, di sini sebelum masuk ke tiap klien, kita isi dulu dengan namanya total bandwidth dulu. Jadi di sini isi dengan nama total bandwidth. Nah, bandwidthnya berapa nanti totalnya, yang asumsi tadi yang di sini. Nah, yang 5 mega ini. Jadi kita isi total bandwidth. Nah, targetnya isi dengan IP, semua IP aja. Biasanya defaultnya 0.0.0/0. Jadi nanti ini isi dengan 0.0 aja. Nah, ini maksimalnya kita isi, maksimal upload sama maksimal downloadnya adalah 5M. Dan ini juga diisi dengan 5M. Nah, untuk total bandwidth yang diisi cuma ini aja. Jadi kalau bandwidthnya 10 mega berarti isi 10 mega. Kalau
20 mega isi 20 mega. Kebetulan ini kita pakai bandwidth 5 mega. Kita oke aja. Selanjutnya kita baru bikin untuk per kliennya. Kita tentukan dulu, kita harus tahu kliennya IP-nya berapa. Makanya kita cek dulu di sini IP komputer saya itu berapa gitu IP-nya. Nah, ini ya. Jadi IP-nya 192.168.10.254. Jadi kita tulis di sini tambahkan nah, namanya misalnya isi 1. Nah, di sini di target address baru diisi IP yang barusan itu 192.168.10.254. Nah, ini nilai maksimalnya berapa? Misalnya kalau kita mau menerapkan yang teknik yang dinamis, jadi artinya teknik yang dinamis itu ketika komputer yang satu nyala terus yang lainnya mati, maka dia akan up to ke total bandwidth-nya. Jadi kita isi di sini adalah sama dengan yang ini, 5 mega juga, ini juga kita isi dengan 5 mega juga. Nah, di menu advance kita isi di limit add-nya adalah nilai terkecilnya. Berarti tadi sesuai dengan skenario tadi, nilai terkecilnya 1 mega. Kemudian di parent-nya kita isi ke total bandwidth. Tampilannya seperti ini. Ini untuk jarak ke sini kita. Ini untuk PC 1. Kemudian nanti ada lagi misalnya PC 2. Kita tambahkan lagi. Tambahkan namanya misalnya PC 2. IP-nya 192.168. Misalnya 10.253. Maksimal limitnya sama 5 mega. Ininya 5 mega. Ininya juga adalah sama 1 mega. Nah, ini pairnya ke total bandwidth. Jadi kita udah punya dua komputer yang kita limit. Oke, sekarang kita lakukan pengujian terhadap bandwidth-nya. Jadi asumsinya saya menggunakan IP yang 254 ya. Kita coba dulu masuk ke situs speed test. Proses ini maksimalnya harusnya dapat di 5, tapi tergantung kecepatan bandwidth juga lagi providernya. Nah, ya, sini aja PC 1 ya udah ini udah limit karena maksimalnya di sini dikasih 5 mega sama kita. Ini nilai uploadnya. Nah, ini kan nilai downloadnya segini, hampir 5 mega. Nah, sekarang kita coba yang statis. Tadi yang PC, nah ini yang barusan ini yang dinamis. Sekarang coba yang statis, yang PC 3, tadi kan saya kasih bandwidthnya 1 mega ini. Jadi harusnya dapat 1 mega. Jadi kita harus perhatikan IP-nya adalah ini kan 10.250. Jadi komputer saya harus set dulu IP-nya. Jadi 10.250. Saya setting pakai IP statik aja. Itu 192.168.10.250. 192.168.10. Oke.
kita coba tes lagi. Ulangi. Nah, ini. Jadi dia bandwidth-nya otomatis akan di bawah 1. Ini nggak nyampe, bahkan ini juga kelihatan tadi merah. Nah ini kan bandwidthnya 0,85, jadi nggak nyampe ke 1 mega karena udah saya limit kecepatannya segitu gitu. Beda dengan yang metode dinamis. Kalau dinamis karena up to nya dikasih 5, jadi ketika klien kosong dia lari ke up to 5 mega. Tapi kalau yang ini karena di setting ini apa dinamis statis, jadi maksimalnya adalah 1 mega. Nah, jadi kesimpulannya dari teknik bandwidth management ini adalah kita yang pertama saya tulis ini menentukan dulu skenario ini gitu kan di lapangan. Terus yang kedua nanti tahapannya dari yang tadi kita buat, pertama membuat total bandwidth, kemudian yang kedua tentukan maksimal bandwidthnya, yang ketiga adalah buat childnya, atau dalam artian child ini adalah komputer PC yang akan dilimit. Nah, parameternya nanti kita PC yang akan dilimit ini menggunakan parameternya adalah IP address. Seperti itu. Jadi di sini dilimitnya berdasar IP address berapa? Contoh ini kan PC 1, IP address-nya dilimit dengan IP 192.168.10.254. Jadi nanti otomatis IP ini akan dapat bandwidth-nya berapa? Di sini maksimal 5. Kalau yang PC 3 IP-nya 10.250, maksimal limitnya adalah 1 mega. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang di limitnya adalah satu jaringan gitu. Jadi enggak kita mainnya enggak ini apa? Enggak per PC. Jadi langsung di limitnya itu satu jaringan, satu segmen. Jadi misalnya segmen 10 tadi kita limit satu rule gitu ya. Ya caranya nanti tinggal seperti ini, sama tambahkan. Misalnya ini di limit bandwidth satu departemen misalnya. Nah, IP address-nya 192.168.10. Nah, jadi yang kita limit itu adalah segmen networknya seperti kemarin itu. Jadi kita kenapa kemarin belajar network fundamental tentang TCP/IP seperti ini? Nah, ini kegunaannya di mikrotik ini. Jadi bisa melimit berdasarkan satu grup. Jadi semua IP yang berdasarkan segmen ini nanti akan kelimit. Kita isi di sini maksimalnya misalnya 5. Kemudian dinilai ininya minimalnya 1 mega. Jadi cuma satu rule aja. Jadi nggak menggunakan parent kalau kayak gini. Seperti ini. Jadi kalau yang per client itu harus ada parent. Tapi kalau mau ngelimit satu jaringan LAN itu nggak usah. Nggak usah ada parent. Jadi langsung aja. Lebih ini, lebih cepat. Ya tentunya ada kelemahannya. Kalau kelemahannya kan kita nggak bisa memonitoring per ini, per PC. Ya satu per satunya kita nggak bisa dimonitoring gitu. Dan biasanya kalau untuk teknik seperti ini dilakukan di jaringan wireless biasanya ya.
di jaringan wireless gitu yang ininya. Baik, sementara untuk praktek teknik bandwidth management yang pertama ini saya cukupkan demikian. Nanti kita akan lanjutkan di sesi bandwidth management dengan Q3. Terima kasih. Thank you.